bekerja, dia tak pernah teringat pun tentang masa hadapannya. Bekerja setiap hari, bekerja sehingga penat daripada peluh, basah, kering, peluh kembali. Ali teringat di kampungnya masih ada keluarga yang dirindui di sudut hati. Ali tertanya, mak di kampung, aku ada adik di kampung, aku tak terlihat wajah dan portretnya. Sebab apa? Aku sentiasa terlihat tugasan yang belum selesai. Petang Jumaat, Ali pulang ke rumah sambil berjalan dan berfikir. Aku perlu pulang ataupun kembali ke pejabat untuk teruskan tugas. Ali mengambil tindakan untuk pulang ke pejabat. Dalam perjalanan untuk pulang ke pejabat, tiba-tiba Shirley Ali berlalu dari putih Ibusin lalu masukkan di dalam putih. Beliau teruskan perjalanan. Tiba-tiba nampak lagi 50 sen jatuh bergolekan dan di putih. Kali ketiga dia jalan, Shirley selingkit. Ali lihat Shirley seringkit. Zaman 2021 tidak pernah wujud Shirley. Lalu diambil dan dia lihat dekat atas. Tiba-tiba bos dia jerit datang. Oi Ali, kenapa kau pulang kembali ke tempat kerja? Hari ini hari Jumaat. Ayah kamu di kampung merindui hati kamu. Adik kamu sedang menunggu kegembiraan kerana dia tahu abangnya sudah berjaya. Ali, aku balik syiling yang pertama untuk engkau. Dengan nilai 50 sen, kau kutip dan kau simpan. Tak pernah melihat lagi. Sekali lagi aku balik syiling yang kedua. Dengan nilai yang sama, bergolekkan dan dia ambil tersimpan. Tapi kenapa waktu kali ketiga aku balik kau shilling seringgit, kau ambil dan kau menunggu atas? Kenapa Ali? Sebab kau rasa pelik. Tapi kau tak pelik dan hairan melihat diri kau yang masih bekerja dan teruskan pekerjaan kau hari-hari yang sama. Wahai Ali, dalam diri kita, kadang-kadang kita tak apa apa arti syukur. Rezeki yang pertama dibolehkan kepada kamu, kamu ambil dan simpan tanpa bertanya dan melihat siapa yang boleh. Syirik tersebut. Kali kedua juga turut sama, diambil dan simpan. Tapi kali ketiga aku hairan, kenapa rezeki itu yang kau ambil dan kau ambil? Sebab kau juga hairan bagaimana berseringi ini wujud lagi di tahun. Tapi kau tak nak tanya pula, apakah rezeki itu datang daripada keluarga kamu yang berikan? Menunggu anak dan pula dengan kegembiraan membawa rezeki daripada nilai pekerjaan yang dibuat. Tanya pada diri kamu sendiri, adakah kau bersedia untuk menghadapkan dengan family kamu suatu hari tanpa ada kejayaan ataupun sebarang nikmat? Dan janganlah kamu terasa bila kamu dihardik oleh orang tentang kehidupan kamu, sebab kamu yang pilih rezeki mana yang kamu ambil di sini dan rezeki mana yang kamu nak.
Terima kasih. Mobil itu.